بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والترياغ الأغيار ومفتاح حباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا نعم الله وإفضاله أما بعد جماعة معسكريان قبل كتاب الله تعاليم كتاب ببركة هذا التعليم كتاب doakan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, khusus kerabat-kerabat kita semua yang telah pulang ke rahmatullah yang mungkin masih dalam keadaan sakit atau berjuang dengan kesehatannya kita doakan semoga Allah selesaikan, Allah ringankan, Allah sembuhkan kembali seperti sedia kala yang sakit dan apabila telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan derajat yang tinggi dan dilipatkan amal kebaikannya dan dihapuskan segala kekhilafannya ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi al-fatihah A'uzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا mahasiswa sebelum kita masuk ke taalim kita bab tentang al-akha bukan al persaudaraan kasih sayang eh uh, al fagir Cuk, me sangat memprihatinkan baru-baru ini kita mungkin hampir tiap hari kalau bangun tidur itu nggak boleh ngelihat tanda WA masuk pasti ada yang meninggal ini meninggal ini meninggal dan yang meninggal itu yang kita kenal deket-deket Eh, dia udah meninggal, ya Allah meninggal lagi tiap hari. Perasaan malaikat udah tinggal giliran kita ini. Lagi ngebayang ini teman-temannya dulu nih. habis gini habis dia habis ini kita. Dan itu sering. Artinya belum lama sebelum ini ditetapkan PPKM itu belum ditetapkan kita ada teman dekat ya teman dekat wafat uh, perasaan kalau gitu kita udah deket sering ngobrol bercanda pas meninggal kayak nggak percaya atau bukan nggak percaya mungkin kayak nggak pantas dia meninggal ya, mungkin nggak tahu bahasa pas ya masa meninggal ada pantas apa gitu ah kayaknya nggak pantas dia meninggal gitu akhirnya dia meninggal dan sampai Al Fagir waktu itu sebenarnya nggak pernah mau hadir. Anak ini nggak pernah mau hadir paling berapa menit dan keadaannya diri doang terus gitu jalan. Karena ini teman dekat keluarganya juga berharap kita datang akhirnya kita datang di hari ke tujuh tujuh harinya tujuh hari uh, diundanglah beberapa tokoh masyarakat di situ Akhirnya Al-Faqir kasih catatan. Nah, di saat wafat seperti biasa diminta ada beberapa orang untuk berbicara ceramah. Tapi uh, mungkin ini buat besarin hati kita. Beberapa orang selalu kalau bicara tentang kematian itu horor. Jadi kalau cerita tentang kematian malaikat kubur itu semuanya identik sama azab mungkin karena kita awal nih generasi tatang es ya penulis komik dulu tuh Petruk apa terus yang gambar ditojos orang di neraka digunting mungkin kita generasi-generasi begitu akhirnya membayangkan hari akhirat itu identik sama yang kayak-kayak begitu ini di samping saya ini kayaknya menikmati benar cerita azab kubur dan dia lebih menikmati lagi ketika jamaahnya yang hadir pada ketakutan dan itu kayaknya ukuran berhasilnya dia ayo ah, lo makanya gitu oke dia udah panitia penyelenggara siksa kubur <tuh> ada bilang anda lagi perhatiin, wah kayaknya nggak beres ini. Akhirnya orang ngedenger itu Hidup segan, mati tak mau, dan yang kedua lebih parah lagi. Berapa banyak kalau kata uh, Simon Harris, tuh seorang apa, motivator dari Amerika Serikat, dia bilang, "Kalau aku disuruh menghilangkan kejahatan." yang satu lagi agama saya akan hilangkan agama dia melihat bahwa agama ini ngajarinnya selalu kayaknya Allah tuh jahat Allah bakal balas dendam Allah bakal incer kita ayo ntar lo lihat lo akhirnya kita melihat Allah tuh nggak ada yang di setiap hari kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim Allah penuh rahman, Allah penuh rahim. Akhirnya kita bayangin kematian, azab kubur, malaikat, akhirat, semuanya penuh dengan siksaan. Akhirnya kita ketakutan mati. Orang mana mati itu ketakutan. Bukan berarti aneh suruh ente habis gini. apa-apa ente mati, mati ya, terserah. Bukan. Tapi jangan pernah bayangin, jangan sampai Allah tuh sifatnya yang jahat mulu jadi kita bayangin nih Allah di antara seluruh asma Allah paling banyak justru yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ana mau kasih tahu begini. Kematian itu kan sebenarnya kalau agama-agama lain lihat deh, agama tetangga kita itu kalau nyebut kematian enak. umpama siapa namanya? camil Robert lah contoh. Robert ditunggu Tuhan Bapak di Surga enak nggak udah ditungguin di Surga kita bisa jadi ketawa, so-soan Yang penting kata-katanya enak deh. Kita cerita kematian, Allah kalau cerita malaikat mencabut nyawa pasti nggak pernah cerita yang baik-baik. Mata kita melotot, keringat kita segede-gede jagung. Padahal di Al-Quran disebutin Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Ada yang lembut Kenapa yang lembut gak diceritain? Kenapa yang lembut gak diceritain? Terus kematian ini Makanya kalau kita cerita kematian Al-Imam Jalaluddin as Jalaluddin as ini Rahimahullah Usianya Biasa-biasa aja Pada umumnya manusia Tapi kalau ngelihat karyanya Dia kaya hidup tuh ratusan tahun Karyanya banyak banget Dibanding usia hidupnya Ini manusia bermanfaat Ada yang kita kan gak bermanfaat ya tenang-tenang aja hidup besok keliran ini gitu lagi gitu lagi nggak gelisah hidup nggak berubah-berubah nggak gelisah dia aja gini ya Nongkrong lagi ngobrol lagi udah terus selembar hari lewat nggak nambah ilmu nggak ada nambah ilmu dan nggak nambah ilmu nggak gelisah biasa aja halo ini Imam Jaldi Syuti dia menulis kitab namanya uh, Khabarut Targhib Fi Liqa'il Habib kabar gembira buat orang yang ketakutan di dalam bertemu dengan seorang kekasih. Ini artis pendapat aneh ini nggak asal ngarang ya Habib doang kali berpendapat punya. Ini ulama-ulama yang berpendapat banyak ahadis wal ayat bercerita bagaimana kematian itu indah. Para sahabat melihat kematian tapi inilah aral mauta illa saada. Aku tidak pernah melihat kematian melainkan keindahan. Orang jadi melihat kematian jangan apa-apa jadi ketakutan apa segala macam. Emang Allah jahat kalau kita dicabut nyawa. Jadi kematian itu imtidadul hayat ilal hayatil ukhrah berpindahnya hidup ke hidup yang lain ada hidup lagi ternyata cuman berpindah doang dulu itu pernah hidup di alam rahim sekarang yang di alam dunia gitu nanti habis alam dunia alam akhirat bisa jadi nah disebutkan di situ contoh di surat al-muluk apa di surat al-muluk surat tabarak mengatakan tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir Para ulama mengartikan tabarokah dengan penuh keanugerahan, dengan penuh keberkahan yang di tangan Allah tuh kerajaan dan mampu berbuat apapun Allah akan melakukannya. Pertama yang disebut apa? Allah di khalaqal mauta wal yang disebut kematian dulu para ulama mengatakan kayak Ar-Raghib al isfahani bilang kenapa maut dulu disebut baru hidup Allah ingin mau kasih tahu bahwa kematian juga anugerah diawali dengan kata keberkahan keberkahan keanugerahan jadi bukan cuma hidup dikasih anugerah kematian juga dikasih anugerah anugerah Allah ente selesai ya udah selesai hidup apa lagi Masa jahat mati? Enggak lah. Kematian itu mak artinya gini kita nih biar tenang lihat ada orang yang meninggal segala macam. Enggak usah panik. Karena kata Ibnu Sina berapa banyak yang penyakit itu sebenarnya nggak ngebunuh dia, tapi yang ngebunuh dia adalah rasa takut dia. Itu yang rasa takut yang ngebunuh dia. Ya, ada. Oh meninggal selesai Kita ni anak punya handphone Ima ini duluan yang rusak Ninggalin anak berarti Atau anak duluan ninggalin dia Antara dua Al-Imam Ash-Syafi'i Al ketika anaknya wafat Pada ucapin Bila sengka Wa adamallahu uzurakum Azamallahu ujurakum Apa? Al-Imam Al syafii Al-Baga' lillah Apa kata Wa maddahru illa haka Fastabir lahu Dunia begini sabar aja Dekat Rasulullah. Rozia tu malin au firaqu habibin kehilangan harta atau ditinggal oleh orang yang kita kasih biasa ya, ya dunia begini emang ya, mau apa lagi ya kanugrahan dari Allah nikmat sebenarnya kematian. Nah, lagi dia cerita gitu, Anak akhirnya diri. Anak cerita bahwa kematian itu sebenarnya indah. <guruh> Jadi bertentangan dengan yang terjadi Dia bilang indah kematian sebenarnya. Kalau jahat, kalau pedih, ya Allah, masa Allah melakukan kepedihan buat manusia. Ya. Kita ini sering tidur kan? Sering tidur. Tidur artinya apa? Istirahat. Dari lelah, capek, enak, Kadang kita nggak mau bangun. Tapi paham nggak? Tidur adalah kematian kecil. Dari mana kita tahu? Doanya kita jelas. Bismikallahumma wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah yang beri anugerah dan denganmu ya Allah aku mati. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana ya Allah yang telah segala puji bagimu yang telah kau mematikan aku setelah mematikan amatana wa ilaihin nusyur dan setelahnya aku bangkit lagi mati herannya orang yang sering tidur takut sama mati padahal itu sering mati nikmat gak mati, mati. Rasa takut kematian. Imtidadul hayat dal hayatil ukhra. Ma ra'aitu illa jamila kata sahabat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, bagaimana kau melihat kematian? Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang pernah melihat kecuali kalau memang sudah ditentukan Allah illa jamila kecuali keindahan. Selesai. Tapi kalau anda belum siap, babe, berarti yang takut Eh, itu belum siap bukan kematian. Ya, siapin udah. Ya. Siapin. Itu maro itu Yang berikutnya kalau gambarin malaikat Allahu akbar. Malaikat kayaknya lagi gebukin kita ini kita sebagai bukti rahmatnya Allah. Pertanyaan kita udah dibocorin. Ini ya, anak-anak pada tahu tu Man Rauh buka ya, Wama kita buka Pada tahu semua Wama imam buka pada tahu semua Sebagai Rahman dan rahimnya Allah Ya Dikasih tahu Kemudian uh, Malaikat Kita ni tidak pernah digambarin tentang malaikat yang mengatakan Innal ladhina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ketika orang-orang mengatakan ربنا kau adalah yang mengurus kami wahai Allah Rabbah artinya tarbiyah mendidik kami ثم استقاموا kemudian konsisten dengan selaku amal hatta tanazzala alaihimul malaikah malaikat turun dengan mengatakan apa Allah takhafu wa la tahzan tenang kamu enggak usah takut enggak usah sedih ya yeah. uh, ada surga yang menunggu kamu yang dijanjikan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kami ini akan menjaga kamu di dunia dan di akhirat tenang ya jangan gak usah takut nuzulah rahim kami turun dengan penuh ampunan itu malaikat kan baik-baik digambarin ini yang serem-serem mulu digambarin wah biar taubat udah kecapean mereka tuh dikasih tahu yang begitu mulu akhirnya taubat kagak frustasi dia kami Islam maka ada beberapa ini nih, cerita lompat dulu ini si nggak ngajar kali ya. Kayaknya ngobrol-ngobrol aja. Dari tadi belum baca kitab. Ada security, ada security. Sebenarnya nggak bilang nggak boleh nyebut profesi. Tapi udah terlanjur, udah terlanjur ngomong. Security di satu tempat, Anda bilang, ente udah lama nih sebelum covid, ente nggak sholat, ente ayo sholat. Ya, ntar wep suaranya udah suara dalam nih. Ngegeser. aja bib. Loh, ini sholat oh. salat tuh, salat kita, salat. Kita lagi salat gelisah. Ya Allah, kok dia belum salat ini? Balik lagi ke security. Dan kebetulan saya suka bercanda sama dia. Ayo salat ya. Iya, ya, gampang. Iya, biar tenang itu itu eh, ada cerita cerita curhat ah sholat juga bib gini gini juga ada. itu sholat orang oh. yang nggak sholat pada ada duit aja ini aneh gila nana sholat gini gini aja nih bro ada tanya sama dia oh emang sejak kapan ada hadis nabi sama Al Quran bilang kalau sholat ente jadi kaya ada emang ayatnya ya yeah. Agak nah, tahu, Bib. Harus nah, agak tahu kenapa ngambil kesimpulan. Sejak kapan orang disuruh sholat sama puasa, kemudian hidupnya enak? Saya bilang, ada gak hadisnya? Nabi aja tetap miskin. Ya, nggak tahu. <laughs> Emang kayak sholat dulu, ntar baru tahu. Saya bilang. Jadi ada orang nih perasaan gugur kalau udah beragama hidupnya udah pasti dijamin enak. Yang dijamin kekayaan hatinya bukan kaya finansial. Jadi kalau kita punya jamaah atau teman kita di pasar tiba-tiba ngomong gitu tuh kenapa ya? Saya heran. Ya, itu yang heran cuma dia doang. Emang belum nyampe mungkin. Saya heran deh. Enggak eh, jangan pakai kita heran ente aja yang heran ada orang kok nggak sholat diterima aja tuh ini, nih perasaan dia tuh yang namanya rizki Dia kacamata itu cuman duit sama harta perasaan tuh itu rizki Allah dia lupa sehat rizki keluarga saleh dan salehah juga rizki istri salehah rizki Berapa banyak orang yang dipenjara? Ini orang yang sama kita ini banyak sebenarnya. Cuma kita nggak tahu, kita udah lompat ke orang yang lain, kita dulu yang dapat nikmat, belum kita cukup syukurin. Orang yang dipenjara, berapa banyak orang yang dipenjara? Kepengen kayak kita ini bebas. Berapa banyak orang yang lagi sakit? Sekarang berapa banyak nyiri ngeliat kita ini bisa ada di kemana-mana? Berapa banyak orang yang pusing ngalami problem pengen kayak kita juga udah ada berkali-kali cerita beberapa teman tuh berduit luar biasa sudah mampir ke rumah nginep kita bingung gak ada kamar kita sediain karpet di depan belum ada bangku sih masih karpet tuh tidur lu sibuk duitnya banyak ini mobilnya ditaruh di depan situ Alphard, supirnya suruh pulang. Dia ngomong apa? Ada pengen ke NT. Bayangin, kita lagi dalam mati gini. Wah, dia, uh, dia bilang, bikinin kopi. Ini bos mau kopi nih. Itu apa aja, ini ntar buat belanja nih, buat ini. ini. Tuh dia ngomong, ada pengen ke NT. <laughs> dia bilang, oh gitu ya. Eh? Karena gak heran. Karena kalau karena dia sendiri yang diukur tuh bukan materi dia ketenangan hati dia. Ada pengen ke NT ini, ya allah enak begini gini. Apa yang ane tanya enak? Iya enggak nggak pusing enggak ini enggak ini enak. Lihat kita enak. Kan dulu ada cerita tuh ada samping ada Mercedes Benz supirnya belakangnya ada bos yang lagi telepon di samping yang di Metro Mini itu lagi ngeliatin Si ya sih lagi colek-colek ada temen tuh kayak dia itu enak tuh oh, dingin mobilnya tinggal telepon doang disupirin enak deh waktu dia lagi telepon nih sambil nunggu jawaban dia lagi ngiri sama temen yang duduk di belakang tidur mangap keringetan panas-panas dia lagi ngeliat ya oh, tuh orang enak banget siang-siang bisa tidur gua kagak lagi lagi ini belum lagi urusan kami ini sama pengajar. Jadi yang ningiri ke sana, yang ningiri ke sini. Apa itu? Gitu. Jadi kita di jangan bayangin apa peser apa, suruh, apa, apa enggak. Hayat dunia. Malaikat cabut nyawa. Malaikat datang berkali-kali. Berapa banyak ketika kita wafat Ana bacain hadisnya ada di sini, cuman dibentuknya di PDF. Tapi nggak apa-apa. Ya. oh bukan yang ini nih. Kayaknya masih jauh nih. Ali salatu Alaihi Nah, al-maut, jika hadir al-mu'min, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, kal, Iza hadir al-mu'min, Atadkhul malaikatur rahmah. Kalau orang mukmin itu dihadirkan malaikat berdatangan bi hariratin bayda dengan sutra yang putih fa yaquluna ukhruji dia mengatakan keluarlah radiyatan mardiyah diridhoi sama Allah anki ila ruhillah wa raihan wa rabbi ghairin qadban kamu keluar Allah tidak akan marah kepadamu dan bergembira kemudian dijemput itu kita ya, selaku orang mukmin itu dijemput oleh malaikat dengan bawa hati-hati digambarkan kata Ibnu Hajar kayak suster yang hati-hati bawa ini kepada bayi yang sangat dicintai wangi kita semerbak sampai penghuni surga mengatakan siapa itu yang wangi ini semerbak dia ini orang mukmin yang istiqomah Ya, dia mampu menuntut ilmu di tengah oh, di bawah tuh. Ketika penghuni-penghuni surga tanya, Oh Fulan, saya mau tanya kabar keadaan Fulan gimana waktu di dunia? Apa kata malaikat? Dia masih capek baru menghadapi hidup di dunia. Biarkan dia istirahat dulu. Karena enak bawa cerita-cerita gini daripada yang ditojos keluar dari sini, kalau ke ISIS ini. Enggak, jangan. Ya. Terus kematian diantaranya disebutkan adalah al-liqa. Famayarju liqa Rabbih, faliyamal amalan salihan. Walam yusrik bi ibadati Rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Okay. Ya. Itu bertemu dengan Allah. Makanya waktu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, khalilullah dekat sama Allah dapat kabar malaikat datang ingin cabut nyawanya kata Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada malaikat Anda boleh nanya enggak sebentar aja Eh coba lah enggak apa-apa sebelum dicabut nyawa Anda hal yak bidu habiba ruha habibi masa iya si kekasih mencabut nyawa kekasihnya kata malaikat aku ke atas dulu ngabarin ke Allah turun lagi malaikat ya ya Ibrahim Allah kirim salam kepada mu apa dia bilang hal yarfudu liqa'a habibi habibahu masa si seorang kekasih enggak mau ketemu dengan kekasihnya ya. liqa Jadi kita bayangin kematian ya udah lika. Makanya kalau mendengar kematian nggak usah sampai terlalu ralut uh, sedih apa gimana gini. Ya udah kematian kematian. Ya itu dia kematian. Fa innal hayat ahlal hikayah hidup itu paling indahnya cerita. Uh, wahsin al hikaya jadikan hidup kita ini menjadi indah ya wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun di antara tanda-tanda kebesaran Allah untuk mereka nah hamalna dhurriyyatahum kami bawa keturunan-keturunan mereka fil fulkil mashhun di bahtera yang udah penuh mengelilingi matahari bumi ini jadi dibawa nih kita jadi mungkin dengan kecepatan 1700 km per jam ya setahun berapa hari itu 52 hari 300 365 hari ketemu lagi Pak Lutfi ketemu lagi di 365 hari dengan hari kelahirannya besok ketemu lagi terus begitu kalau anak agak modern dikit anak akan merayakan kepertemuan hari anak itu di hotel ulang tahun moga moga tapi kalau anak belagak-belagak soleh dikit ya yes, namanya juga ustadz kan mantesin lah kita panggil Bang Oma untuk baca tahlil, syukuran di rumah itu ketemu lagi tu. Dan hari pun diputar watil kal ayya munuda wilha nas tiada hari melainkan aku gilir di antara manusia. Besok kita ceritain Bang Oma, Bang Oma besok ceritain kita. Kita besok ceritain Pak Lutfi, Pak Lutfi ceritain kita. Gilir. Ada orang problem ya Allah. Ya Allah masalah ni kemarin gini. Oh apa-apa biasa. namanya hidup mati yuk nggak oh, mau dia oh jangan loh loh kan pusing ya janganlah jangan apa mati maksudnya. tapi dia betah wakil ya hidup gitu emang karena kematian itu istirahat selesai mau hidup pusingnya banyak Ayat itu udah punya rumah nih aman alhamdulillah udah bangun rumah terus selesai dah enggak lima tahun sekali ente harus nabung takut ada yang keropos lima tahun sekali ente ada itu sanyo rusak ada ini. ada lagi problem nikah selesai oh udah kali ini udah selesai ini nikah nih enggak ipar bermasalah tetangga bermasalah anak belum tentu ada problem watilkal ayyamu udah orang kalau ada problem biasa, yang repot orang nggak ada problem, Ih, eh, ada loh orang nyengir aja, nggak ada masalah, girah aja, nah lo curiga gitu nih, makanya orang kalau lagi pusing, aduh, anak pusing, nih. alhamdulillah Allah kasih pusing, berapa banyak orang kagak pusing, nyengir mulu, pelor, nempel molor, Gak ada pikiran tenang aja oh uh, jangan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ini kita mainnya surat yasin aja deh biar biar, biar pada hafal tapi nyebutin ayat al quran pada masih diam juga sesungguhnya kami yang mematik, yang menghidupkan nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu dan kami tulis apa-apa yang telah lalu wa atharahum dan peninggalan-peninggalan mereka. Ente ninggalin apa? Jejak apa? Baik apa kagak? Wa atharahum wa shay'in ahsaynahu. Tiap-tiap detilnya itu akan kami hitung fi imamin mubin. Apa imamin mubin? Kitabin mubin. Di dalam kitab yang nyata. No? Ente bakal dilihat ini kita. Ente banyakannya beli napa kagak? kehadiran kita bikin resah orang apakah gak ya ada dia ampun deh apa begitu apa kita ditunggu-tunggu ah ada dia nih asik nih. apa begitu ditanya makanya Nabi Allah Ibrahim doanya apa Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin ya Allah berikanlah kami ilmu gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Wajal li lisana sidkin fil akhirin. Jadikan aku jadi buah bibir manis pembicaraan orang-orang. Jadi ente mau diceritain baik sama orang bukan ria, nggak apa-apa. Tor dia, wah nasi tor ria lagi di jadi apa-apa. Wajal li sidkin fil akhirin. Jadikan ente ini hidup dijadikan buah bibir pembicaraan baik diantara orang harus. itu bakal ditanya sama Allah. Bakal ditanya. Ya. Satu-satu Apa kenangan hidup kita yang baik? Allah bakal tahu, kita sendiri yang ukur Jadikan orang tuh enak, ini nggak boleh sembarangan, ngobrol yang enak, sama tetangga baik, sama saudara baik. Hidup nggak boleh nipu. Ini hanya mau curhat doang kemarin ada mungkin anak ada tanggung anak maksudnya ada orang tuh duitnya di anak tuh ada banyak adalah sekian gitu anak pikir ya Allah ini banyak yang meninggal ini gitu. udah gitu sebagian duitnya yang ada di anak tuh ada yang sakit diskusilah sama istri ini aneh bukan mau ceritain baik ya enggak ada untuk bila cuman cuman mau gambaran aja dia bilang gini ini kita ini ada utang loh media 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 kalau kita bangun atap tuh nggak gampang duit dadakan tuh ya Allah 80 juta tuh nggak gampang nah ini tambahannya gimana nih ngobrol 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 kita bilang udah harus nekat. Yang mau hidup tenang nggak? Mau, kata istri. <laughs> istri. udah enak. Mau. Gimana caranya? Ada pilihan solusi. Tapi ikutinan aja Iya. Yeah. Tapi apa nih? Kebayar bakalan. Kebayar, beres. Ya udah. Lagi datang. Mobil kita jual. Hah? Itu orang mau apain tuh dari Karsam? Mau lihat mobil. Mau apain? Jual. Lah, ya, Iya nanti duitnya gitu bayar utang. Habis gitu udah nggak ada mobil juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting tenang. Ente mau nggak ada mobil kagak tenang tapi uh, dibanding tenang tidur enak, ya Allah selamat. Makan enak, apa enak, gak ada beban ketemu orang juga dia, ketemu dia juga enak. Tapi gak punya apa-apa, gak apa-apa, mendingan milih itu. Dah jual. Hidup tenang. Aneh bisa bayangin orang tuh walaupun dia belum sempat nagih, belum nanya-nanya. Orang kalau punya utang tuh belum dibayar pasti kesel sama kita. Ini selesai. Habis itu dia belakangan, habis itu mikirin gampang nanti. Harus itu. Ketenangan batin tuh harus punya di situ. Biarkan kita ini kehilangan sekian Yang penting kita jangan sampai Renggang Persaudaraan sama dia Gak mau Oh jangan mau dia Belum apa-apa Gak apa-apa dia Kita yang gak tahu diri mesti Harus Ya Punya kenangan manis Wajal ja lilisana sidkin fil akhri ya. Anda mau terakhir mau baca surat Yasin yang di bagian-bagian akhir itu Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Fa subhanalladzi malakut. Ada disebut nama malakut. Kita disebut dengan alam nasut, ada alam malakut. Alam malakut itu adalah penjelmaan amal-amal kita. Kalau kata Ali Imam Bukhari waktu meriwayatkan ini disebutkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita waktu itu Nabi lagi lewat dikatain sama orang Yahudi itu tiga orang assalamu alaikum Nabi hanya menjawab wa alaikum lewat lagi assalamu alaikum tiga orang Yahudi wa alaikum Assalamualaikum waalaikum. Sayyidah Aisyah langsung Lihat gini kok Nabi dia majid disebut ya ashabal qiradat wal khanazir. Kalau diartiin itu mungkin kalau di TV-TV wahai it gitu mungkin. Wahai orang yang telah dikutuk asal As menjadi yaitu kir kirit artinya kerak satu khanazir seekor babi itu Bani Israel kan dulu walaqad alimtumul al ayat ada tuh e, kira datan khasiin dia menjadi kerak-kerak itu Aisyah benar mereka pernah dikutuk begitu tapi yang me yang menakjubkan Nabi langsung lihat Aisyah begini ya Aisyah apa yang kau bicarakan Bukankah di ayat itu mengatakan benar Aisyah? Tapi ketahuilah, setiap omongan yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi makhluk nanti. Yang mana kalau makhluk itu akan mencabik-cabik tubuh kita. Kalau kita berbicara kotor atau kita berbicara nggak benar, nggak boleh. Nah kita juga demikian. Ini kita ini Makanya ketika malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu ini amal-amal ibadah kita akan berubah menjadi hal-hal yang mengagumkan kita. Makanya di surat Yasin dikatakan qalu inna apa ya Ramadan mimmar qadina apa itu? Qalu inna oh, bukan. Tatoyan yang kau bilang kan jadi. Nah nuhiyil mauta. Kalau inna nah nuhiyil maut bukan. Bukan mimar kau dina. Hada mawad al rahman wasodak al mursal. Ketika dia bangun, dia lihat di alam kuburnya juga dia sudah ditungguin sama laki-laki tampan kata Abdul Mansur al Imam al Syuuti. Ditemenin, ditanya, diantrin semua ketika melihat ada orang-orang yang tempat-tempat disiksa dipalingkan mukanya tenang itu bukan tempat kamu yuk dianterin sampai di depan hisab Allah dia yang bantu menjawabnya sampai dimasukin surga ditemenin di situ dan diingin permisi ditanya eh maaf kamu ini siapa anak amal lu aku ini amal-amal soleh kamu waktu di dunia kamu ini berbuat baik, berbuat ini, ini aku amal baik. Jadi, berdasar tergantung kita. Kalau amal kita buruk, kita kuat-kuatin, dia akan menjadi amal yang menghancurkan kita dengan kekuatan yang luar biasa. Makanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kuburan, dia tahu kuburan yang disiksa. Nabi ambil satu batang pohon kurma, tancap di situ orang suka jebutin hadis berhenti doang sampai di situ padahal lanjutannya Nabi mengatakan selama pohon kurma ini basah ya daunnya basah dia ini bertasbih sama Allah ketika dia bertasbih dia meringankan azab yang ada di kuburan itu para ulama berkomentar apa dia bilang bahwa pohon kurma yang daunnya basah saja yang bertasbih bisa meringankan azab apalagi manusia kalau bacain tasbih buat penghuni kubur buat ini ya nyampe insyaallah buat di semua. sebuah nah sekalian anak semalam udah ngomong sama panitia anak ini nggak lama-lama untuk ini pengajian ini doang yang ada buka nih yang lain udah ditutup oh wah ya. Iya nggak apa-apa aneh 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 pengajian aneh pengajian yang aneh doang ini karena menghormati Ustadz Abdul Somad ini kan di di handphone aneh Bang Omat tulisannya uas kan itu wih uas wih antum iya belum Ustadz Abdul Somad benar kan uh, undangan ini pengajian lagi gitu. jangan lupa pengajian kan keren uh, tapi oleh karena itu aneh mungkin batasin Uh, apa, pembicaraan kita dan pesan kita diantaranya adalah bagian dari ikhtiar adalah pertama kita jaga diri kita jaga kesehatan kita biar Allah nggak tanya biar kita Allah nggak tanya sembrono diri kita oh, begini disembarangin nggak yang penting kita udah jaga diri kita jaga kesehatan kita teman saya bilang begini wah usah takut bib takdir ini segala macam anda bilang eh Sedina Umar ini dijamin 10 orang yang masuk surga Ibadahnya luar biasa Dia menghindari Wabah Ente Hebatan mana Sedina Umar Wudhu aja jarang Wudhu jarang dia Wudhu jarang ha gak hadis Sedina Umar luar biasa Sahabat-sahabat yang meninggal Di saat Ta'un itu banyak Abdullah bin Abdul Jarrah Abdul Aswad Ad-Duali anaknya Ibn Hajar Al-Asqalani oleh karena itu para ulama mengatakan menjaga diri dan segala macam yang penting tenang tenang nggak usah ini nggak usah ini karena beberapa kali kata Ibn Sina yang mematikan kita itu bukan penyakitnya tetapi dari rasa takut kita yang suka membunuh kita hadanallah wa iyyakum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته